Ah. Lu pada kenapa sakit-sakit gitu? Kasih tahu gua sekarang. Siapa yang nyakitin lu semua? Mondi, yuk. Ah. Mondi. Ngapain deh? Ceritanya panjang, yuk. Intinya tuh si Mondi udah kecampur pas ada orang nampar motor gua. Terus dia sendirian apa bareng anak-anak aja? Itu dia. Kita bertiga ngadepin si Mondi sendirian tanpa anak-anak aja yang lain. Ah. Tapi dia bareng sama si Raya. Ah. Ah. Kayaknya si Mondi nambah jago nih ilmu fight-nya. Gua jadi penasaran. Pengen gua jajal jurus si Mondi sekarang ini. Udah lama juga gua gak pernah ribut sama dia. Ya udah, Cang, pijitin mereka. Ntar kita cari si Mondi. Cang. Woi, bocin tuh, anak aja. Pas banget ketemu dia. Kejar, kejar. Ayolah, nunggu apa lagi? Ayo. Bocin, lu ngapain tadi matiin telepon gua? Gua belum selesai ngomong sama lu ya. Lu jauhin dia Lisa. Lu turun fight sama gua. Hey. Lari ya, kejar. Aji ya? Iya tuh, lagi dikejar sama anak-anak serigala. Eh, tunggu. Setahu gua kan geng serigala bukannya udah pada bubar. Iya, tapi kan udah didirin lagi sama si Rio, yang baru keluar dari penjara. Wah, itu kan musuh bubuyutannya geng warrior dulu, waktu ketuanya si Boy. Nah, itu dia, si Boy sekarang gabung sama Mondi, mantan ketuanya geng serigala. Dan setahu gue, mereka tuh pada jago banget naik motor. Mereka mah jangan ditanya. Naik motornya jago-jago. Kira-kira kenapa? Ah, mana lagi tuh anak? Bocin. Kali ini lu lolos dari gua. Lain waktu jangan harap lu lolos dari gua. Lo tenang aja, Jon. Besok atau lusa, kita pasti akan nemuin dia. Dan setelah kita nemuin dia, di situ kesempatan kita untuk menghajar dia. Lo tenang aja, Jon. Lagian gua sama Erik selalu setia, kok. Nemuin tuh anak, si sampah. Gak perlu kita makan, Jon. Oke. Gua setuju sama lo. Pokoknya lo berdua harus bantu gua nyari dia lagi. Kita habisin. Tenang aja. Terus, Jon. Terus habis ini mau kemana? Udah cabutnya dulu, yuk. Udah, daripada lu bingung, ikut gua aja. Yuk.